مززت دمعا جرى من مكلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من عظمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. حبيبي محمد هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم. آه
حبيبي 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 بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركن الغير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. يا إمام الرسل وش
شعلنا بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشرى لنا Yeah.
بالفرج يا ربي بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي عجل بالنصر وبالفرج. راحت الأتيار تشدو كورن بانتر جرور وابد نانغون بطري بطري من معاني أحمد. راحت الأتيار تشدو بليالي الموت وبريق النور يبدو أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. يا الله الله وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله. Fatimah putri tercinta semua karena semulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka duka. Allah Allah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka duka. Sesuai disusui kalimah enam tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Allah Allah. Tidak ada di sinari acara ini.
masih hilang ke sipol memang tak guling kuai ini ngelekok ini bang lekok. Nah ini gawak itu ributnya hadirin dan hadirat rahimakumullah, acara berikutnya sambutan dari Sekjen PBNU yang akan dilanjutkan dengan sambutan dari Rais PBNU Gus Yahya dari London langsung. Iki istimewane Lirboyo iki sambutane saka London ngene. Nek nang Solo dek iki sambutane Nganjuk, Ngawi. Wong iso desa-desa, tapi lek Lirboyo London luar biasa. Lirboyo hebat. Siapa dulu dong guru-gurunya? Ngono. Sambutan waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segenap para ulama, para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, khususnya Romo Kiai Anwar Mansur, Romo Kiai Kafabih Mahfruz, dan segenap para pengasuh pondok pesantren Lirboyo, ingkang kawula mulyakaken dengan iringan doa mudah-mudahan selalu sehat panjang umur dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged bimbing kula kali panjenengan sedaya. Yang kita muliakan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf yang malam ini secara khusus meluangkan waktu untuk sekali lagi bersolawat di pondok pesantren Lirboyo, lebih-lebih malam ini diperuntukkan secara khusus menyambut satu abad Nahdlatul Ulama. Segenap para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena begitu banyak, Cekermania dari berbagai daerah yang hadir, yang saya muliakan, yang saya cintai, saya banggakan, ada dari Solo, Pulau Puai sampai niki adu-adur ini wong biasa ketemu Habib Sendik Solo. Ada yang dari Juanda Surabaya, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Mojokerto, ada Rejoso Pasuruan. Lumba apa kon ler ini oleh? Kon di mana kok Pemalang, Wonosobo, Medan. Ya itu Medan. Insyaallah dari mana-mana ini Syekh Hermania. Alhamdulillah matur nuwun, mudah-mudahan bisa ikut secara menyeluruh rangkaian kegiatan malam ini dengan penuh ketertiban. Dan tentu secara khusus kepada santri-santri Lirboyo. Istimewa tadi Habib Syekh lihat lautan santri putri, langsung tanya sama saya, Gus kira-kira engko kawin ambek sapa iku? Nanti kira-kira menikah dengan siapa itu? Udah ada Syekh Hermania ini yang sebelah sini udah siap semua insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sampunipun muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala.
signal itu mau. Kutub dan Hizu Al. Kelima, Festival Tradisi Islam Nusantara. Pameran ya, dari PBNU, dan nanti insya Allah tanggal 7 Februari puncak acaranya di Stadion Delta Sidoarjo. Ya, diharap kehadirannya insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat, dan bisa mengikuti acara tersebut insya Allah. Mari kita lantunkan Yahlal Wathon. Gendera karo lampune ajib tenan, luar biasa. Istimewa. Alhamdulillah, perlu ditiru. Di lapangan Delta. Cuman Delta isuk karo matahari ya padang matahari ini. Iki cocok ning ngene iki. Pokoke kabeh ning Nirboyo mesti ajib. Ya tapi sing kene kok gak duwe blas iki piye sing kene iki? Biasa, wong laki-laki iki gelap. Lanang iki gelap kabeh, wedok iki mesti padang-padang, Gus. Ajib, sing sabar le, sing sabar. Alhamdulillah. Sing kene iso nek uncal-uncal tok nang kene. Alhamdulillah, rombongan gelap. Masya Allah, tapi luar biasa. Semangatnya santri membuat acara ini lebih nikmat dan semangat. Alhamdulillah luar biasa. Santri-santri tak dungak ke kabeh. Sehat, selamat, cerdas, pinter, soleh, solehah. Dan nantinya akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah di muka bumi ini yang dapat meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa afta' min al-khayr kulla mughla. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli.
Allah Allah. Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi. ظهر الدين المؤيد بنور نبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بنور نبي أحمد. يا نال نبي محمد ذلك الفضل من الله. Allah, 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 Allah.
Biasa semangat santri-santri luar biasa, mudah-mudahan semangat pula dalam menuntut ilmu, semangat pula dalam menjalankan apa yang didapatkan dari ilmu, dan insya Allah selamat pula taat kepada guru-guru. Insya Allah semangat terus, jangan ada loyo. Mudah-mudahan malam hari ini perjumpaan ini akan membawa berkah bagi kita semua, akan mendapatkan apa yang dihajatkannya insya Allah, dunia dan akhirat. Dan di sini saya akan melantunkan lagu Mabruk, Alfa Mabruk untuk Bu Nyai Anwar yang lagi ulang tahun. Ulang tahun ini. Dan siapapun yang ulang tahun, termasuk ulang tahun Nahdlatul Ulama satu abad dan ulang tahun Gus Ipul. Alhamdulillah. Pokoknya nenek-nenek wong ulang tahun melok wae, nah ngene iki Gus Ipul pokoke melokan, cocok. Tanggal piro wis melu ngono wae sing penting. Alhamdulillah Gus Ipul. Matur nuwun sangat luar biasa, dan insyaallah juga kepada Good Fun. Alhamdulillah. Wangi banget jeneng iki, wangi luar biasa Good Fun. Alhamdulillah Gus Good Fun masyaallah, yang kemarin memang termasuk orang desa. Saiki alhamdulillah serodok ketok kutone. Alhamdulillah Good Fun. Luar biasa. Matur nuwun sangat Gus. Matur nuwun. Luar biasa bendahara iki kudu mbok cedhaki. Ora mbok cedhaki ora nduk apa-apa wak mung lara repot. Lah ngono iki bendahara kudu ditungakke, bendahara insyaallah dapat menjalankan tugas ke depan dengan baik dan sempurna. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh para romo-romo kiai yang hadir di saat ini, guru kita semuanya yang ada di atas panggung yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Gus Fahrul dari Lirboyo. Lirboyo. Alumni Lirboyo. Alhamdulillah Gus Fahrul alumni Lirboyo. Tapi saya sering lihat beliau di Mesir. Dulanan karo Fir'aun. Adeloknya, oh kok ziarah Fir'aun. Nah, sering-sering tapi. Alhamdulillah Gus Fahrul matur nuwun. Soalnya dulu saya pernah acara sama beliau, beliau di Mesir, saya di Solo. Lewat Zoom oh, dulu. Ya. Pernah. Alhamdulillah, dan ini Gus Ipul ini luar biasa. Saya pertama bertatap muka kepada beliau bermuajah waktu almarhum Mbah Imam. Ya, waktu itu Mbah Imam sambutan beliau calon apa ramudeng Gus Ipul, waktu itu masih calon. Saya alhamdulillah calon yang paling ringan itu ya, berikutnya turun lagi ke lurah. Insya Allah tetap dati-dati, tidak mungkin tidak jadi. Apalagi apa? Sekjen PBNU, pokoknya manut ketut NU arep dadi apa-apa gampang. Mulya. Lu melu, saya tadi naik mobilnya Mbah Anwar. Melu mulya. Ngarep dhewe padahal di mobilku. Melu mulya. Jadi awakmu kene nunut sing gede-gede. Aja nunut sing cilik-cilik. Lah nunut PBNU, nduk gedene kaya ngono, mesti mulya. Neng diwe disuguhi. Alhamdulillah tadi saya juga nunut. Ikilah kula nunut dalu niki lak nunut PBNU, tapi saya alhamdulillah diangkat sama beliau-beliau ini Akwan. Akwan PBNU. Akwan ki baru. Zaman biyen ora ana Akwan-akwan. Tugasnya apa, Beb? Akwan. Saya waktu Gus Yahya tak takoni karo Gus Ipul iki. Iki wong loro iki masyaallah luar biasa. Masih duduk saya tanya, Akwan ki apa maksudmu aku ki mbok angkat Akwan? Saya bangun tidur tak delok ning berita Habib Syekh Akwan. Akwan apa? Gus Akwan niku napa? Bagian nyuwuk. Ulala. Akwan nak bagian nyuwuk. Pertama sing tak suwuk ya Gus Ipul Syekh Akwan. Ya alhamdulillah, walaupun bagaimana saya masih ada di dalam bagian PBNU. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa terus ikut khidmah kepada NU ke depan dengan baik, dan insya Allah semua warga NU terus menjadi warga yang selalu mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
tadi disampaikan Gus Ipul bahwa NU tidak ada batas, batasnya adalah kiamat. Kalau kerajaan-kerajaan mungkin tadi Majapahit, Sriwijaya masih ada batas 700-200 tahun. Tapi kalau Nahdlatul Ulama tidak ada batas. Semenjak kita masih terus menjalankan apa yang dicampaikan oleh para romo-romo kiai kita, di saat itu tidak mungkin akan putus. Terus sampai yaumil qiyamah. Bukan cuma di dunia, insya Allah di akhirat kita juga akan kumpul bersama mereka. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Manusia akan dibangkitkan bersama siapa yang dicintainya. Kalau kita cintai para ulama, para sesepuh, para insya Allah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad, insya Allah kita akan berjumpa mereka di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah hebatnya pendiri Nahdlatul Ulama. Terus tambah tahun, tambah meningkat, bukan tambah menurun. Karena apa? Didirikannya dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan dengan cita-cita yang tinggi. Alhamdulillah terus dijuangkan, diperjuangkan oleh kader-kader berikutnya, termasuk nanti kader-kader dari Lirboyo ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, ada bisikan dari samping. Bisik-bisik, bisik-bisik. Beb, belum dibawakan alangkah. Alangkah ya apa? Alangkah indahnya. Beliau itu suka sama lagu itu. Mudah-mudahan kita dan beliau juga bisa memandang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan lagu Alangkah Indahnya. Nanti kita mahallul qiyam ya. Santri-santri, saya terhibur betul malam hari ini, termasuk Gus Ipul. Gus Ipul ini kesel dek wawi. Dugi mriki kesel. Kalih bendahara niku wis modele loyo. Tapi setelah lihat begini, subhanallah. Memang ucapan-ucapan, teriakan-teriakan zikir itu membuat hati tambah gembira. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu membuat tenangnya hati, gembiranya hati. Makanya kalau ada orang yang sedih, banyak hilang zikir. Insyaallah hilang sedihnya, nggih. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemarin sekolah lapor Gus Ipul. Kemarin hari Ahad pagi itu saya juga acara di Seragen di daerah Tanon kalih rombongan NU. Nggih, semuanya dan alhamdulillah di sana juga seperti yang di Magelang mengumpulkan koin. Di Magelang kemarin kan setiap bulan mendapatkan 1,2 miliar koin setiap bulan di satu daerah. Dan di Seragen kemarin ternyata juga sudah mengumpulkan setiap bulannya juga mendapatkan 700 juta. Berarti wong NU ki sugih kabeh. Nah, di situ tolong bendahara dikumpulkan dan dibelikan pesawat. Ya. Pokoknya cita-citaku NU kudu duwe pesawat. Aku kene umroh nganggo pesawat NU. Siap wis bahan war umroh nganggo pesawat NU. Go internasional. Ngono. Pesawat NU airline. Ngono, ora apa-apa. Bismillah insyaallah tak dongake. Iso-iso. Enggak ada yang enggak bisa. Nggih, Gus. Siap, Gus. Alhamdulillah, tapi sing diajak pesawat aja sing lemu-lemu. Kaya sebelahe kono kuwi lho, lungguhe kangelan nek lemu. Sing guru-guru kae, soalnya pesawatnya cilik jiake. Tapi insyaallah beli pesawat yang besar untuk umroh warga Nahdiyin dan Nahdiyat. Kudu iso. Ora enek sing ora iso. Kata-kata tidak itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang lainnya insyaallah bisa. Ya, NU siap. Guys, aku tak siap. Saya siap mempromosikan. Biasanya promosi itu 10%. Alhamdulillah. Luar biasa. Pokoknya aku senang. Pertama yang naik pesawat itu para romo-romo kiai. Iya. Negara. Nenggon pesawat. Darat Medina. Ngono. Bismillah. Kalau kita tidak terjadi hardware, menggunakan para kiai iki diladeni lan ngono sakjane tak perintah terus ben ora apa-apa ben entuk ganjaran insyaallah bismillah saya bangga dan gembira NU duwe pesawat memang ngrawate iki rada angel tapi nek terus bendino dinggo karo wong-wong NU orang NU itu ngebak-ngebaki Mekah Madinah ya
Lah daripada pesawat yang lain pakai pesawatnya itu dia. Orang gampang lebih sopo sih ngomong orang gampang. Semua itu gampang. Enteng gampang wong NU sak menyake. Wong pilot-pilot NU ya wis akeh. Akeh. Wong saya itu ketemu pilot assalamualaikum Habib salaman cium tangan. Berarti NU. Wis ora mungkin liyane NU cium tangan sik endi. Bahkan ada pilot itu yang mengatakan saya Habib mau pergi ke kokpit apa kuwi mlebu. Aku lungguhane kok ndelok mumet dhewe aku. Cetekan-cetekan kabeh ora ketok apa-apa gor ketok awan minta apa kula tak pamit mawon ten wingking mawon lho tapi di sini aja nanti saya ndak kasih tak ngobrol mboten mboten malah mumet aku wedi nabrak malah nek ngene kan enak aku turu-turu karepe dhewe pilot iki wong NU lho luar biasa luar biasa wis pilot wis duwe pramugari ya wis duwe. Coba aku yule, kau itu angger ngomong pramugari kok keplak-keplok. Pramugari ini syarti udungan api rapet ngono. Arep ngenterke umroh. Ya, beda kalau emang ngenterken lewat nonton sepak bola lah, kuwi beda. Ya, insyaallah bisa. Ya Rab, saya punya doa itu doa. Di samping yang lainnya nanti ekonominya naik, semua meningkat, krisis tidak ada krisis insyaallah. Indonesia ini aman berkat warga NU yang seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada yang sulit. Soalnya ini bisnis bagus kok. Buat income-nya NU. Bayangkan setiap hari wong NU yang makan ratusan ribu. Bukan cuma 1.000-2.000. Ratusan ribu. Luar biasa wong NU. Ngono iki turu-turu ning nggon pesawat apa turu-turu ning nggon airport ngono sik ndloso-ndloso ya gelem wong NU. Wong NU nrimo. Wong nrimo. Tekan Mekah Madinah bilang ini pesawatnya alhamdulillah sudah landing dan ini kita mari mau masuk ke hotel nanti 2 hari lagi sementara tidur di masjid. Ya nurut wong NU. Kan turu ning masjid ya manut wong NU ini luar biasa luar biasa. Manutan. Ya, alhamdulillah. Cuman biasanya wong NU ki golek gratis. Agar gratis maka ora gratis ora mangkat. Ojo, semua yang berhubungan dengan NU, ayo kita dukung semuanya. Ya, didukung ada NU Mat. Ya, ada NU Go. Bis mobil didukung. Alhamdulillah Lirboyo ya juga mempunyai bidang ekonomi dan sebagainya, ayo didukung ben pabrik pondok-pondok maju kabeh. Kalau ngene abah beliau ini Mbah Ghafur nggih, Mbah Yai Ghafur luar biasa. Kula dijak niku masyaallah keliling teng pondok enten ulone, enten ula nggih. Enten ula, enten macam-macam binatang, buas-buas enak kan. Luar biasa nggih Ghafur. Dijak keliling saya. Beliau luar biasa nggih. Assalamualaikum. Yang ngomong ngeten nggih. Covid ini paling wedi karo Mbah Ghafur. Zaman Covid itu nang ngurusi Covid luar biasa. Apa gue? Oke. Ana alhamdulillah. Bismillah ya insyaallah. Tapi sekali lagi nih, Bu. Lampunya itu beli di mana ya santri-santri? Coba diangkat lampunya. Alah bayari ora dadak takok. Beli di mana? Tahan war guyu ya, tahan war guyu. Ya, santri, itu lampunya nanti maksudnya Gus Ipul kumpul no bendigowo ning PB kana. Dadi kok nek acara dijilihke lampune. Oh, ndak maksudnya Gus Ipul tadi bisik-bisik sama saya Habib. Itu lampu kok bagus betul nanti kalau acara di Semarang atau di mana tempat lain kalau bisa dipakai lampu tersebut. Aji. Nggih. Okay. Silakan insyaallah. Makan tumbase teng pundi, Gus? Apotek, Gus. Apotek. Kuwi yo lampu kok takok tumbase nang ndi nang apotek ne lampu. Okay. Itu pertanyaan untuk santri putus. Terus santri lanang mau. Oleh teko ndi kertas sak mono kae iku mau oleh teko ndi? Hah? Ini yang saya lihat paling banyak loh ini kertasnya. Mulai mau iso uncal-uncal kertas tok ya. Lah gawe ini kapan golek ndi aja nyaut-nyaut di dalan niku, Mas.
Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya, Santri Sekermania, semangatnya. Ajib, ajib. Dan minta maaf yang di luar semuanya yang tidak dapat masuk karena keterbatasan tempat. Ya, saya dikabari ini dari polisi lebih dari 70.000. Luar biasa. Enggak cukup sudah. Enggak cukup. Betul. Tapi alhamdulillah sound sistemnya keluar-luar ada. Ya. Alhamdulillah. Oke, ini catatan untuk panitia. Lampu beli di mana? Nah, itu perlu dicatat nanti. Terus di samping itu adik-adik ini nyoweki kertas si pirang dino. Kok sakmono akeh ndak entek-entek terus dibuang terus. Nyowek ini ki kapan lho subhanallah. Kowe mau belajar ora? Ora sinau gor nyoweki kertas wae subhanallah. Lah itu bunyai-bunyai juga itu. Luar biasa termasuk nyoweki kertas. Gawe gendero ki sing gawe bunyai-bunyai ini. Loh luar biasa. Cuman kecilian. Banyak Arep gue kipas-kipas ora iso dingin-dingin ki ora ketok. Tapi Gus Karim sudah apa Gus? Ipul sudah tambah channel-channel kajian. Wes buangga banget dengan hasil lampu-lampu nek iki. Lah. Allahumma shalli ala Muhammad, luar biasa. Hanya ada di sini ya. Hanya ada di sini. Sebetulnya ada lagi di Pondok Pandanaran. Gini Gus Tasim seperti gitu juga. Tiap acara mau lampu nih sak mau lagi. Luar biasa. Oke, adik-adikku semuanya, putri-putriku, sip. Tak dungak ke kabeh, panjang umur, sehat wal afiat. Loh, dibisiki lagi, judune soleh. Udu jenenge soleh, amalane soleh. Ya judu sing soleh, judune nyeneng ke kabeh, bahagia, selamat dunia akhirat kabeh. Kalau meneng ke amin, nadrun, melu ngamin. Aku ki yo ndongake awakmu mbok kira ndangake wedok ngono tok kowe yo tak ndongake. Wah. Berat. Aja nyoweki kertas terus. Alhamdulillah ya, bahagia terus dunia terus akhirat insyaallah bahagia. Fahtazal arsy. Tapi ada walaupun sebenarnya ini typing saya perlu cerita sama putranya sedang live di malam ini karena Abu Bakar ini masyaallah. Nah, di sini kita akan contohkan punya produk namanya ABA. Bisa kita siarkan di channel kita. Iya, yang selamat. Saya bangga kalau ada santri merintis usaha. Dan beliau ini masih sangat muda sudah merintis usaha. Mudah-mudahan kita doakan sukses dan nulari santri yang lain untuk jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Dan wanteng enom durung dibujur. Kopi ya, tak durung loro wis. Nah, terus pendampingnya itu ada, pendampingnya itu Gus Musafa. Iya. Saya gunakan Gus, untuk putranya Mbak Mangli. Ya. Ini yang dampingi beliau berdua ini terus. Teman-teman jadi sama putranya Mbak Mangli Gus Musafa ini. Ya. Alhamdulillah berkah wis. Nah, ya, saya harap ini jadi contoh. Nah, kita perlu pengusaha-pengusaha santri yang hebat. Ya. Kita bisa dan itu mulai dari masa yang sangat dini. Selamat ya. Sukses. Maksudku ndongakno iki yo nek wis sukses iso lali. 10% iklan. Apa parfum 10%. Namun karena saat ini saya enggak ada RTMP yang ana apa le? Browser. Kalau kita klik OK aja. Luar biasa lir koyo. Masyaallah. Fahtazal arsy. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Muhammad. Tadi ada kelupaan lagu satu, Mabruk Alfa Mabruk. Goro-goro gusipul ini. Wong kepin lagu kekwi alangkah indahnya, alangkah indahnya. Mari kita lantunkan Mabruk Alfa Mabruk untuk Bunyai Anwar dan insya Allah untuk Nahdlatul Ulama dan siapapun yang berulang tahun. Ya, terutama juga untuk cucu saya yang bernama Fatimah binti Umar bin Syekh As-Segaf juga ulang tahun. Mabruk Alfa Mabruk Alaika Mabruk. Sebelumnya kita mohon doa dari Mbah Yai Anwar dan Mbah Yai Kafabin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yu'am. Allahumma salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una Allahumma ja'alna wa awladana jami'i ta'ala fiyah dan ma'ad min ulama'il amilin wa ibadika salihin wa jal matlaqina mama rabbana hablana min azwajina qurratul a'yun mama rabbana atina fid dunya hasanah. Salam al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam najina minadh dhulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma istaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa talamizana wa man ahsana ilayna wa man ahsana wa man awsana wa man talaba al ilma fi hamdil boyo min ibadika salihin min ulama'ikal amilin wa akhsulna wa yum fi sumrati ibadika salihin fil jannah. Allahumma faqihna Allahumma ajirna wa iyyah minan nar. Allahumma adkhilna wa jam'al jannah mal abral ya aziz ya ghafar bi rahmat. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal fatiha ila nabiyil musaffa wa aba'alna wa jami'il muslimin. Allahumma fir lahum arhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin
birahmah ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina hadhihi dukdolana Allahumma fasafi wa safina fi anfusina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal du'a sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana kama yanbaghi lil jalali wa ismi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa yusrin wa ma'unatin wa afiyatil ajsam wa tarzuquna biha bulughul maram wa husnal khitam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajil hizmana nahdadul ulama. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Merdeka, merdeka anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka hiduplah Indonesia raya. Alhamdulillah, cekap nih gue bawa unjuk dengan sampan. Niki kula disuwun donga. Mengke malah ngerepoti donga sing liyane sampun. Donga kula pokoke Allahumma lancar, Allahumma sugih, Allahumma sehat, Allahumma selamat, Allahumma iso nyaur utang, Allahumma sing durung duwe jodoh entuk jodoh, Allahumma sing durung duwe anak entuk anak, Allahumma santri-santri kabeh insyaallah dados santri saleh-salehah. Amin. Al-Fatihah. Ya insyaallah cukup, pulanglah dengan tertib. Untuk santri-santri jangan pulang dulu. Duduk di tempat, nanti setelah agak longgar boleh langsung pulang. Yo, pulang ke pondok ngene lho. Untuk para romo kiai matur nuwun sangat, saya langsung pulang karena perjalanan masih Solo, Solo. Dan besok masih ada acara lagi. Selamat untuk panitia dan selamat untuk semua santri. Kata Gus Sipul tadi, I love you full. Najib. Ya, alhamdulillah. Sing bengok kok, oke? Ya, santri-santri luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Lirboyo Bersalawat bersama Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf dari Sulu. Dalam rangka memperingati satu abad Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, kami yang bertugas sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila kami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, khususnya santri Lirboyo.